Assalamualaikum. Lagi di pantai nih kita. Pantai Ngelambor. Tuh, suasananya bro. Wah, indah. Indah sekali. Pantai di Jogja emang gak pernah membohongi bro. Ya kan? Pantai Ngelambor, kalau yang untuk kesini naik mobil paling nanti di depan naik ojek bro. Jadi kalau di sini tuh buat akses ke mobilnya belum ada. Jadi harus pakai motor. Paling pakai ojek. Kita coba keliling lihat-lihat ya bro. Ayo oke, mau kita main air dulu. Let's go. Ya bro, Pantai Ngelambor, wah indahnya, ya. Mantap. We'll be right back.
makan dulu bro. Ke pantai bawa bekal bro. Mantap ya. Mari makan. Panjang pantainya bro, dari sana sampai sini ini baru ketemu pasir putih. Untuk libur lebaran lumayan sepi ya bro, segini nggak terlalu ramai lah ya. Karena banyak orang juga yang belum tahu pantai Ngelambro, biasanya cuma para turis, kapal, balon, Jayanti ya. Kalau Ngelambro ini jarang orang tahu. Gara-gara angin runtuh bro. Ini lo bro, rekomendasi buat di Pantai Ngelambor kalau mau snorkeling hubungi Gareng atau BNS ini. Ini murah banget snorkelingnya lo bro, cuma 50.000 untuk satu orang snorkeling. Udah plus fotonya nanti dikasih. Ini kontak WA-nya ya bro, silakan dikontak yang perlu ya kan. Kalau pengen snorkeling di sini tuh, kontak WA-nya ini bro.